Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan juga Kakang Iman. Kali ini kita mau coba sate Madura pagi hari di warung apa nih, Kang? Di warung Haji Rabi, warung Haji Robi Madura, sate Madura. Dan juga di sini ada kebuli Madinah ya. Jadi kita nanti akan tanya-tanya ada apa aja. Kita langsung ini ke masnya, masih lagi nyiapin satenya. Jangan cukup ya ini, ya. Nah, ya udah kita tanya-tanya dan nanti kalau ini malam bisa datang ke sini lagi. A dari Sunda atau dari Madura? Sunda ya. Udah berapa tahun kerja di sini, A? Satu mingguan, masya Allah. Ini sate Madura ya. Selain sate, ada apa aja di sini, A? Ada tongseng. Terus ada itu tulisan kebuli Madinah. Memang ya, ada juga. Tapi sore ya. Dari sore hari sampai malam. Ya, oke, siap. Nah, sekarang kita tinggal tunggu dan ini pemiliknya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, bisa minta waktunya sebentar? Ibu dari Maduranya mana, Bu? Madura Sampang. Dari Sampang. Oh, iya. Bu, selain sate ada juga nasi kebuli ya? Menu tersedia. Nah, siap ada nih, tinggal cek aja. Oke, siap. Mantap. Oke, Bu. Ini ya menu-menunya. Ada itu semua, segala. Ada semua ya. Satu Lamongan. Mantap. Ibu udah berapa tahun di Subang? Di sini udah 7 tahun, kalau bos 12 tahun. Bosnya yang mana? Nusuk sate. Oh, lagi itu sate. Halo, guys. Mantap. Nah, sekarang Kang, ini selain sate ada ini banyak menunya, Kang. Kakak mau sate doang atau yang lainnya mau? Ya, ya Om atau jangan aku. Iya, Om kan udah sarapan. Kakang kan belum. Nah, jadi sekarang Kakang dulu. Dan nanti Om juga mau beli es. Es apa yang enak? Coba cariin. Menurut Kakang di pagi ini hari. Om es teh manis. Lah, boba. Boba. Boba tuh apa teh manis? Nah. Enggak apa-apa, mau beli yang mana? Enggak, teh manis. Oh? Es teh manis. Konteng. Aduh, maaf ya. Jadi agak sedikit ini. Kenapa pengen boba jeruk? Sebentar. Bawa. Dan satenya sudah siap, guys. Nah, itu menu kacangnya dikasih sedikit bawang dan juga itu garam penyedap ya. Kecap habis ini diaduk ya. Mantap. Ini tutupnya sampai jam berapa malam? Jam 9? Oh, jadi nggak sampai ini. Kalau malam minggu tetap sama? Jadi jam 9 malam sudah tutup ya, karena bukanya dari pagi hari. Dan selain sate, di sini juga ada nasi kebuli, soto Lamongan, nasi goreng, dan masih banyak menu-menu lainnya yang bisa kita pesan di Nasi Kebuli Madinah atau Haji Robi, Sate Madura Haji Robi. Haji Robi ini sepertinya dari Sampang. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Dan satenya sudah jadi, guys. Nah, seperti ini penampakannya. Saya udah sarapan, jadi kakak tadi memang nggak sempat sarapan di rumah. Ya, nyalain. Nah, pencet yang lama, Kang. Nah, udah sip. Oke, makasih ya. Tinggal nasinya. Mau nasi atau apa? Nasi ya? Iya. Ini buat aku. Iya. Ya, Om nyoba sedikit satu, gak apa-apa. Tapi Om kenyang sebenarnya. Udah gak apa-apa. Tinggal tunggu ini aja. Nasinya. Minumnya mau apa, Kang? Om, es teh manis. Teh manis ya? Om? Masih banyak loh, Om. Es jeruk, es boba, es jomblo. Om baca dulu. Om ini. Es jomblo. Es jomblo. Tuh, temen-temen ya. Menunya sangat lengkap. Ini boleh, satenya sate kambing. Iya. Sup buntut, sup jando. Kok sapi ayam? Sate kambing, Om. Kakak nggak suka? Serius? Ada yang pertama kali aku coba. Nah, pertama kali coba. Ya udah coba aja. Kenapa tadi nggak bilang? Tuh, rujak cingur, etong goreng, etong bakar. Dari kecil aku nggak suka, Om. Apanya? Sate kambing. Kambing?
Enggak, bukan kambing. Coba aja. Omnya ngomong tadi kami. Iya maksudnya, insya Allah enak. Emang di Mekah kakak enggak makan kambing? Enggak pernah. Unta. Enggak enak. Ya udah coba aja dulu ya. Mana ini nasinya? Oh itu. Kita pesen esnya ya. Teh. Punten, minumnya es teh. Es teh 2 ya, Teh. Iya. Itu lagi bikin apa, Teh? Es boba, mantap. Nah, ini temennya. Haji Robi Warung, Rajanya Rasa Haji Robi, Sate Madura, Sate Marangi, Sop Solo, nasi goreng, ayam goreng, dan ayam bakar. Sekarang sudah mau jam 8 ya, kurang 15 menit. Di sini juga sudah sangat komplit untuk menu-menunya. Jadi enak banget bagi teman-teman yang pengen sarapan dengan menu lumayan berat. Di sini sudah tersedia. Kenapa? Ya kan itunya di wallpapernya diganti sama katang. Oke Bu, sekelangkong Bu. Ibu dari mana sampahnya Bu? Sampah. Sampah gimana? Komis. Oh, sampah komis kan? Masya Allah. Nah sekarang kita coba langsung Kang, coba Kang. Kakang sebenarnya ini kurang suka dengan sate kambing ya, sukanya sate ayam. Tapi kita sekarang kita coba, langsung coba Kang. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar tuh gigitnya. Satu-satu. Masya Allah, gimana Kang? Kenyal, enak ya? Enak. Empuk juga ya, mantap. Habis ini kita tinggal nunggu es tehnya. Ayam masih. Lebih suka ayam ya? Tapi nggak apa-apa. Kalau mau pesan ayam nggak apa-apa sekarang? Enggak. Udah makan dulu ya, kita sekarang tinggal nunggu. Oh, oke Teh, makasih Teh. Ini Tehnya dari Bandung ya Teh? Mantap. Itu ini suaminya. Nah, kalau ibu ini dari Sampang dan pemilik warungnya ini adalah orang Sampang, Haji Robi. Kalau om yang ngomong Madura aku nggak ngerti. Kalau ya. Om ada orang yang ngomong Sunda aku nggak ngerti. Iya, kita gantian, oke? Okay? Mm-hmm. Kalau bisa saat makan jangan terlalu sering minum. Jadi makan dulu haus. Padahal baru jalan sebentar ya? Iya. Baru aja dari alun-alun tadi. Iya. Yo gimana? Kopi aku abu. Om kalau misalnya belum sarapan pasti beli juga. Tadi udah sarapan om sama abinya. Nah, nasi goreng. Nasi goreng ya. Haji Robi yang ada kan lagi. Nah itu ya. Warung Haji Robi, warung sate Madura, dan selain sate di sini juga banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bertepatan di depan alun-alun ya, alun-alun ya. Pemda ya Bu ya. Pemda, depan Pemda. Oh, Pemda. Antar Bupati. Enak, empuk, kenyal. Ya. Tahu nggak apa Kang yang kenyal? Daging ya. Bukan. Gaji atau lemak. Apa? Lemak. Enak. Ya dah, Mungkin cukup segitu aja untuk tidak payah. Belum. Gak usah buru-buru. Yang om mana? Ini. Kok bisa jadi ke situ ya? Dan Masya Allah guys. Udah habis berapa ini? Nih, om satu. Kakang, satu dua. Satu porsi berapa sate ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 3 lagi. Dan ternyata benar enak banget satenya. Om tuh udah lama nggak makan sate Madura kan. Dan di sini juga selain sate Madura ada juga sate Marangi dan soto Lamongan. Nasi kebuli. Kita mungkin nanti siang kita coba nasi kebulinya ya. Kalau misalnya, ternyata sore nggak bisa kita kesini. Kenapa? Sore nanti insya Allah mau ke Siluman. Iya. Mau jenguk ke ayahnya Kang Alman lagi ya insya Allah. Dan rencananya kami mau nginep. Mau nginep di kampung Siluman. Kampung waktu kecil aku. Mau ini lagi?
Pestanya? Boleh? Boleh. Sebentar. Teh, punten. Es teh satu lagi. Maaf teh. Ya. Apa? Haus. Habis olahraga teh. Oh, ini mah malah malu-maluin. Gimana ini? Reputasi aku nih. Nah, pas Abinya tahu Om ngejadanin aku, oh marah dia. Enggak, itu bercanda, guys. Omnya lebih dari ini ke apa? Abinya ke Om, lebih dari ini. Ya, lebih banget. Nah, kok bisa? Ceritain dong, ceritain. Apa ya? Nanti, jangan sekarang. Kalau mau cerita nanti di konten selanjutnya ya. Seperti apa kebaikan adiknya kakak dan juga keluarganya kakak Iman ya. Di Subang. Kalau aku mah nggak baik ya. Aku mah malu-maluin guys. Bahkan aku tuh sering minta jajan koma boy. Bohong tuh ya, bohong. Kalau minta jajan enggak. Kalau di diborongin. Kadang kalau dijajanin sama Om Abu itu aku malu. Kenapa? Kenapa harus malu? Gak apa-apa. Gak harus malu. Nanti ya Om diganti sama Abi. Gimana Kang? Gak nyoba ininya? Enak nih Kang. Gak suka? Dan yaudah, yang penting menurut satenya. Aku satenya pakai kanan, pakai tangan kanan. Enggak, bukan. Ini diliatin doang. Oh, diliatin doang. Nah, ya. Menurut aku sih satenya enak. Nah, oke teh, ngasih teh. Menurut aku sih satenya enak. Iya. Dan yang kurang enak di mulut aku tuh dagingnya. Kenapa? Aku tuh nyobain daging kambing. Oh, sebenarnya kakang itu daging kambing kurang suka. Enggak, lebih suka ayam. Ayam. Tapi hari ini ayam suka. Sama sapi. Suka teh. Sapi kayaknya. Sapi. Ada ini sapi. Iyanya? Iya. Bisa? Nah. Bukan. Ini anaknya temen. Asli sini Subang. Nah, ini ya. Teh, ini sate sapi ya, Teh ya? Kambing. Enggak, yang sekarang ini. Sapi. Sapi. Iya, sapi bukan kambing. Oh, iya. Soalnya kurang suka sate kambing. Jadi sate sapi. Pantas enak. Pantasan enak. Iya. Bisa ya, guys. Aku tanya omongan aku. Ini ya. Enak. Karena Om bilangnya kambing aja. Iya. Om lupa. Pertama itu enak. Ibu yang bikinnya tadi sapi bilangnya. Allah. Dan insya Allah kalau aku punya rezeki aku jajanin Om Abu juga ya. Amin. Nah, teman-teman dukung channel Kakang Iman, Iman Mulyana. Nah, targetnya sih pengen ganti HP. Terus katanya pengen traktir saya habis itu apalagi kemarin. Pokoknya sebelum tidur ini kelas 6. Ya. Tapi badannya setinggi pohon ini, pohon bambu. Allah. Oke ya. Udah selesai. Nah, teman-teman bagi yang mau yang nyari topi, yang nyari baju buat nanti lebaran haji dan juga baju lainnya seperti gamis atau top bisa langsung datang ke toko offline-nya di Bandung, di untuk ke Jawa Barat Bandung dan beberapa wilayah lainnya terutama di Jakarta, dan bagi yang di Jawa Timur bisa langsung datang di daerah Jember, yang dekat dengan Jember, juga di Malang dan di Surabaya dan, di outlet offline Samase. Bagi dan, yang mau belanja online bisa juga di Shopee dan di website langsung Samase. Buat teman-teman ya udah closing. Sama saya jangan lupa respon aku kalau udah banyak bisa kali. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan semoga yang nonton video ini dipanggil ke Tanah Suci dan Madinah. Dan yang Mekah punya, dan Madinah. Iya. Oh iya, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Dan misalnya yang punya utang dikejar-kejar rentenir, semoga cepat bisa dilunaskan. Amin. Dan yang belum punya kerja bisa dapat kerja per YouTube deh. Dan yang belum punya jodoh, yes, mungkin bisa didekatkan jodohnya. Ngedoain Om nih. Kalau Om nah. Enggak apa-apalah.
Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan di subscribe. Saya doakan untuk semua, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kelancaran, lancar rezekinya, lancar miliknya semuanya, dan dimudahkan jalan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mampir ke jangan lupa mampir ke channel Kak Aiman Mulyana.